wabarakatuh. Selamat pagi Mr. Bagus dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan nama saya Sinta Apiani sebagai pengusaha pertama. Dan perkenalkan nama saya Ananda Sophia Fitri sebagai perusahaan kedua. Di sini kami akan menunjukkan cara berkomunikasi via telepon antar pengusaha. Caranya ialah sebagai berikut. 1. Lakukan beberapa persiapan sebelum menelpon. 2. Perkenalkan diri terlebih dahulu. 3. Sampaikan kejelasan percakapan. 4. Perhatikan kejelasan percakapan dalam penelpon konferensi. Selamat pagi, dengan Ananda dari PT Sinar Jaya, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, dengan saya Sinta dari PT Angkasa Jaya, ingin berbicara dengan Direktur Sinar Jaya, apakah dapat disambungkan? Maaf sebelumnya, Direktur kami sedang tidak ada di kantor, apakah ada pesan? Baiklah, saya ingin menyampaikan bahwa PT kami ingin Direktur Saudara untuk menghadiri launching produk terbaru kami pada hari Selasa tanggal 11 Januari jam 10 pagi di perusahaan kami. Apakah Direktur Saudara akan menghadiri acara kami? Tidak, apakah ada pesan lagi? Tidak, terima kasih. Apakah ada nomor yang dapat dihubungi? Nomornya adalah 0821-9089-1877. Saya ulangi, 0821-9089-1877. Iya, benar. Baik, selanjutnya akan kami hubungi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya Ananda dari PT Sinar Jaya. Saya ingin menginformasikan kehadiran Direktur kami pada acara launching produk terbaru perusahaan Anda pada hari Selasa tanggal 11 Januari jam 10 pagi di perusahaan Anda. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Kami tunggu kehadirannya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan diri dari kami. Jika sudah menelpon antara perusahaan, kita harus bisa menjaga bahasa yang baik dan harus menyampaikan sesuatu secara benar dan detail. Dari kami, maaf apabila ada kekurangan dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.